Bagaimana kamu kalau hidup di satu zaman pemuda-pemudanya rosak, perempuan-perempuannya rosak? Bagaimana kamu bila mana hidup di satu zaman kamu tinggalkan mengajak kebaikan dan tinggalkan mencegah kemungkaran? Bagaimana kamu hidup di satu zaman kamu mencegah perbuatan baik dan memerintah berbuat jahat? Kata sahabat, itu berlaku wahai Rasulullah. Kata Nabi, yang lebih teruk daripada itu akan berlaku. Apa yang lebih dahsyat lagi? Bagaimana kalau kamu hidup di satu zaman yang ma'ruf dilihat mungkar, yang mungkar dilihat ma'ruf? Kalau tadi mencegah kepada perkara yang mungkar, orang tahu itu mungkar tapi disuruh. Yang kedua ini, mungkar nampak ma'ruf, yang ma'ruf nampak mungkar. Orang berbuat baik dianggap penjenayah, orang berbuat mungkar dianggap pahlawan. Akhir zaman. Moga-moga Allah selamatkan kita daripada fitnatuz zaman.